Malam ini kita akan mengkaji kitab Al-Mursyidul Amin. Mursyidul Amin ya, adalah kitab ringkasan daripada Ihya Ulumuddin. Jadi oleh panitia gilake baklun tanya dengan tok kitab. Karena kitab risalah kusyariah yang ditanya buat selamanya. Mungkin aso dari kitabnya agak tinggi becut yang mungkin oleh sebahagian orang sulit untuk dicerna. Jadi dalam tu dengan kitab Al-Mursyidul Amin, kitab muhtasar daripada Ihya Ulumuddin. Pada malamnya kita hendak baca dari awal pembahasan dan lompat ke pembahasan bab ketiga tentang rahasia taharah. Artinya ketika kita melakukan taharah, bersuci, sebelum melaksanakan ibadat disyaratkan bersuci. Ada bersuci dalam bentuk mandi, ada bersuci dalam bentuk wudu dan tayamum. Jadi rahasia yang terkandung di balik suci dan bagaimana cara bersuci, ini kita awali pengajian kita pada malam ini. Mungkin bagi yang belum mengetahui sebagai langkah pertama untuk mengetahui ataupun ilmu, bagi yang sudah mengetahui untuk mengingatkan kembali. Bab yang ketiga tentang rahasia daripada taharah. Rasulullah bersabda, al-wudu syatrul iman. Wudu itu adalah setengah daripada iman. Artinya wudu, gambaran wudu adalah setengah daripada iman. Maksudnya iman hana sempurna menyatanya tanpa tersucikan diri tanya daripada kotoran. Kemudian Nabi juga bersabda, buniyaddin ala nadhafah. Agama diletakkan di atas kebersihan. Artinya tidak ada dalam agama ini sesuatu yang kotor, baik kotor secara hissi, secara real ataupun kotor secara maknawi. Kemudian dalam hadis lain Nabi juga bersabda, kunci daripada salat adalah bersuci. Artinya salat tidak akan makbul, tidak diterima, tidak terbuka yang terkandung dalam salat itu tanpa adanya proses penyucian. Penyucian yang dimaksudkan di sini ada empat tingkatan. Pertama, menyucikan tubuh zahir daripada hadas. Ini yang umumnya dilakukan oleh orang beriman. Setiap melaksanakan salat, setiap mau masuk masjid, mau melaksanakan tawaf dan ibadat-ibadat yang lain, pasti nak tabu suci dro daripada hadas. Yang kedua, tingkatan suci itu menyucikan anggota tubuh daripada kejahatan dan dosa. Nyo yang hanya dilakukan sebahagian. Nyo buno tenama urang beriman mandum melakukan proses penyucian tubuh badan daripada hadas. Adapun proses penyucian anggota tubuh daripada kejahatan dan dosa, nyo hanya dilakukan oleh segelintir orang. Kemudian yang ketiga, penyucian hati daripada akhlak tercela. Lamudip tanya memiliki akhlak terpuji, baik akhlak tercela. Nyo juga hanya dilakukan oleh sebahagian kecil. Dan yang keempat, menyucikan batin rahasia hati daripada yang bukan Allah. Nyo hanya proses penyucian yang dilakukan oleh para nabi dan para siddiqin. Ternyata bersucinya letak tingkatan. Uronyo lak tanyo le dah melalo bak tingkatan pun. Menganggap diri tanyo ka suci karena ka berhasil tingkatan pun. Padahal mendengna proses-proses tingkatan penyucian dua dan tiga tingkatan lagi yang getanyo le tak abaikan dalam kehidupan. Proses penyucian getanyo na put boh tingkatan. Dari put boh tingkatannya getanyo le tak anggap sudah selesai dan sudah merasa puas dengan tak jalani proses tingkatan pertama, yaitu penyucian diri daripada hadas. Selesai tanya dari hadas raya, selesai daripada hadas kecil, tak anggap tanya kah termasuk manusia suci. Padahal mentengna level tingkatan tip yang belum terlewati,
iaitu penyucian diri daripada kejahatan dan dosa, penyucian diri daripada akhlak yang tercela, dan penyucian diri daripada yang selain Allah. Mungkinnya hanya tingkatan para nabi dan para siddiqin yang sanggup melakukan penyucian yang terakhir. Tapi untuk meningkatkan kualitas iman tanya, tanya bisa beranjak dari penyucian dari hadas kepada penyucian daripada dosa dan kejahatan. Dari penyucian dari dosa dan kejahatan bisa beranjak kepada penyucian daripada akhlak yang tercela. Nyokinya upaya kita yang lakukan agar kualitas iman dan ibadatnya semakin hari semakin bertambah. Jadi baik kita fokuskan bak penyucian tubuh zahir mentang, ana pernah telah lakukan penyucian terhadap batin. Kemudian taharah penyucian dalam setiap martabat itu memiliki tingkatan nisfu amal. Setiap martabat itu nisfu amal alladhi fiha. Nisfu amal yang ada dalam setiap martabat. Artinya untuk proses penyucian setiap tingkatan tersebut memiliki proses yang namanya tahliyah dan yang namanya tahliyah. Tahliyah arti kata pengosongan. Tahliyah berarti pengisian, mengosongkan dan mengisi. Mengosongkan daripada akhlak yang tercela, mengisi dengan akhlak terpuji. Mengosongkan tubuh daripada hadas, kemudian mengisi tubuh dengan kesucian, iaitu dengan berwuduk dan bertayamum bagi orang yang tidak memiliki air. Maka demikian juga hati. Hati tidak boleh tidak sunyi atau kosong daripada akhlak-akhlak tercela, kemudian baru hati dihiasi dengan akhlak-akhlak terpuji. Anggota tubuh juga begitu, tidak boleh tidak kosong daripada dosa dan kejahatan, kemudian dihiasi dengan ketaatan. Fisik tanya tahiasi dengan ketaatan, hati tanya tahiasi dengan akhlak terpuji. Nya baru proses penyucian tanya bukan hanya kepada fisik luar saja, tetapi juga proses penyucian kepada batin ataupun jiwa daripada tanya. Maka tidak boleh tidak bahwa kamu duga bahwa semua maksud dengan suci tersebut, tidak pantas bahwa kamu duga maksud dengan penyucian tersebut penyucian zahir saja. Maka hilang akan kamu oleh apa yang menjadi tujuan utama. Jadi beda sangka wadai yu mesuci hilang agama, mesuci lahir tak. Sehingga dia menulis berjalan an-nazafatu minal iman, tak maksud gelih kampung. Masyarakat kampung hana memiliki akhlak terpuji, hana pernah saw ajak. Maksud an-nazafah minal iman kan hanya gelih kampung, kan hanya gelih lingkungan. Warga memiliki akhlak terpuji, itu yang bahagian daripada iman. Ini hanya sekedar gelih kampung, Singapura lebih gelih kampung dia. WC orang Yahudi lebih gelih daripada katanya. Kenyan, kan zahir dan fisik yang dimaksud bersih di sini, tapi batin, hati dia. Artinya untuk mencapai derajat gelih hati tak awali leh pergelih fisik. Mungkin fisik tanya bernajis. Lian najis mazhabah badan ke mana dan dia pergelih hati bak badan mentang menajis. Tapi yang maksud di sini jangan memfokuskan kebersihan zahir saja tanpa pernah merencanakan untuk membersihkan batin tanya. Dan jangan kamu duga bahwa sungguh ini martabat fit zahir, pada zahir diperdapatkan dengan angan-angan dan diraih dengan jalan santai. Maka sesungguhnya kamu, jikalau kamu bekerja keras sepanjang umur kamu, maka terkadang-kadang berhasil dengan sebahagian maksud saja. Artinya untuk mencapai martabat suci getanya sampai teruk batingkat tak pergelih akhlak-akhlak yang hanagat dalam hati tanya, atau malah teruk batingkat tak pergelih yang selain Allah dalam hati tanya, yang tanya hantar rumpuk dengan tak angan-angan dan dengan cara-cara santai. Tapi harus tak kerja keras, walau tak kerja keras sepanjang umur, kadang-kadang yang merumpuk hanya sebahagian hana memandung. Nyoki yang dimaksud dengan mujahadah yang kali tabut dalam kitab sebelumnya. Jadi perjuangan untuk mencapai
kualitas dalam keimanan dan ibadat, kadang-kadang golom dente membuahkan hasil yang maksimal. Tapi paling tidak mendapat sebahagian daripada yang disebutkan tersebut itu sudah cukup luar biasa, walaupun ham rumput mendung. Artigi tanya, eh, dapa gelih arti dari akhlak yang agat tak isi dengan akhlak yang agat yang keluar biasa. Walau hak tak isi arti tanya 20 jam bertingat ke Allah.